@ing dekat search box. Kalau ada keluar pop up macam ni, tekan yes. Dekat sistem ni dia dah beritahu lah benda-benda basic yang ada nama PC lah apa kan. Buat dalam tab display ni dia akan beritahu informasi tentang internal graphic card lah, onboard graphic card. Tapi biasanya onboard graphic card ni dia tak power sangat lah. Frame ni lebih kepada informasi tentang graphic card. Kalau laptop korang ni atau PC korang ada graphic card, dia akan muncul lah tab render ni. Kalau tak ada graphic card, dia tak akan muncul. Kalau ini aku rasa tak perlu terangkan aku. Kalau sound ni mestilah bunyi kan, speaker apa semua tu, maklumat pasal speaker semua dia akan tulis kat sini. Input ni pula dia akan beritahu lah apa device yang pernah sambung dekat PC ni. So aku rasa itu sajalah kod untuk tutorial macam mana nak check spek PC. So itu saja. Terima kasih.